Detik 12.05 minit malam tadi menjadi sejarah bagi seorang remaja perempuan bukan Islam apabila mengucap kalimah syahadah semasa sesi ceramah Dr. Zakir Naik. Bersaksikan hampir 40,000 orang yang hadir pada majlis syarahan di Padang Astaka, Bu Nina Grace, 19 tahun atau nama Islamnya, Nur Nina Farisha mengucapkan kalimah syahadah dibimbing Dr. Zakir selepas soal-jawab mengenai agama Islam. Remaja perempuan ini yang menuntut di sebuah kolej swasta di Terengganu, ibunya berasal dari Filipina dan bapanya dari Johor, mengakui telah mula mengkaji tentang Islam ketika berusia 13 tahun. Ucapan kalimah syahadah itu bukan sahaja membuatkan Nina mengalirkan air mata, malah orang ramai yang hadir. Illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I bear witness.